Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat Becerah Official, semoga kalian semua yang menonton video ini oleh Allah itu diberikan umur panjang, rezeki yang lancar dan juga kesehatan. Nah, di sini saya itu sedikit tertarik dengan berita yang memberitakan bahwasanya sosok selamat daripada carok di Bangkalan Jumat lalu itu, yang selamat yang satu nyawa diampuni oleh Wardi itu katanya sudah ditemukan. Nah, di sini memang kabar ini itu sudah kemarin viralnya. Namun saya itu merasa tertarik untuk mengulasnya karena yang pertama itu memang banyak komentar netizen-netizen yang aneh pada video tersebut. Beritanya begini, saya coba bacakan ya, nanti kita ulas di belakang. Dikhabarkan ada 10 orang lebih pihak Mat Tanjar, tetapi hanya 5 orang saja yang turun tangan versus Hasan Tanjung dan Mawardi. Dalam tragedi carok yang viral di Bangkalan, Madura, Jawa Timur tersebut, dinyatakan 4 orang korban meninggal dunia, termasuklah sosok Mat Tanjar. Namun ada satu orang yang berhasil selamat setelah nyawanya diampuni oleh Hasan Tanjung dan Mawardi. Maka saja orang ini langsung menjadi pusat perhatian, disebut menjadi saksi kunci tragedi carok tersebut. Dilaporkan dari TikTok Aga underscore 1922 pada Kamis 25 Januari 2024 ada rekaman video yang menampilkan sosok korban selamat tersebut. Kelihatan shock banget, tulis akun itu menanggapi raut wajah pria itu. Saksi kunci kejadian carok di Madura, satu orang yang selamat dalam kejadian malam itu, lanjutnya. Tampak dalam video tersebut, seorang pria yang diperkirakan masih muda usianya mengenakan kaos berwarna hitam. Nah, ini orangnya. Dari akun TikTok tersebut menjelaskan bahwasannya korban tersebut inilah raut wajahnya. Terlihat ia menangis dan dinilai begitu kaget. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga langsung mengerumuninya. Netizen juga memberikan komentar terkait kasus carok yang kini menetapkan Hasan Busri dan Wardi sebagai tersangka. Lawak emang, ikutan carok tapi nangis. Kenapa enggak dipenjara aja, kan dia termasuk pelaku carok, komentar netizen. Ini netizen seolah-olah menyudutkan orang tersebut karena dia masih sempat menangis. Aneh kan? Heran. Bukan selamat tapi diselamatkan Bang Hasan karena disuruh pergi tuh, tulis netizen lainnya. Ya, ini masuk akal karena memang dari keterangan si Hasan ini bahwasanya dia pernah berkata pada orang tersebut habis menyerang Hasan. Artinya Hasan itu masih sempat diserang oleh orang tersebut. Tapi karena serangannya mungkin meleset, terus Hasan bilang sama dia, jika kamu masih menyerang lagi, maka kamu akan bernasib sama dengan mereka, saya bunuh juga kamu. Itu keterangan dari Hasan di waktu wawancara kemarin. Saya coba lanjut lagi. Belum lama ini Hasan Busri menceritakan kronologi tragedi carok itu, yang mana memang ada satu orang selamat. Ya benar, hal itu tak lain karena kemurahan hatinya untuk membiarkan dia pergi, dan apabila memaksa untuk berduel bisa mati. Ya, sesuai. Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga kamu, sudah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga, jelas Hasan. Di sini memang korban selamat itu diberitakan atau di video, dan sekarang ini masih viral di TikTok bahwasanya dia itu keluar dari suatu rumah, terus dia dikerumuni oleh seseorang atau masyarakat. Nanti saya juga cari informasinya, kalau misalnya ada saya nanti juga bakal tampilkan. Di sini memang dia itu tampak ketakutan, tampak shock. Ya wajar lah, karena dia itu melihat kejadian langsung bagaimana si Hasan ini secara beringasnya membantai 4 orang tersebut. Mamam kan. Ya kalau misalnya dia maksa bisa jadi korbannya 5 sih sebetulnya. Namun kalau misalnya melihat fakta-fakta dan realita yang terjadi pada saat ini, sekarang ini mungkin kasus ini sudah mulai menemukan titik terang, apalagi saksi kuncinya yaitu orang yang menangis tersebut itu sudah ditemukan. Maka nanti berita ini tidak akan berseliweran lagi, mungkin orang tersebut nanti akan memberikan sebuah keterangan dan fakta-fakta terkait apakah memang apa yang diucapkan Wardi dari Hasan Busri dan Wardi kemarin itu memang benar adanya, ataukah itu memang hanya sebuah
pembelokan fakta. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Di sini sebetulnya banyak kasus yang akan saya bicarakan atau fakta-fakta baru yang saya ceritakan berhubung saya itu mau ke sawah, mau ngarit. Maka saya akhiri dulu. Nanti siang insya Allah saya bahas lagi kalau misalnya ada waktu. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe guys.